Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, yo man, kembali lagi bersama Febrianto Channel di sini. Jadi dalam kesempatan kali ini aku akan memberikan tutorial nih guys kepada kalian gimana caranya mendapatkan uang itu dalam sekejap guys ya. Jadi kita bisa mendapatkan uang gratis 100% gratis. Kalian cukup modal HP dan modal kuota. Kalau nggak ada kuota kalian bisa nebeng WiFi pada tetangga ataupun kalian bisa minta hotspot pada teman kalian guys. Intinya kalian harus punya HP dan akun sendiri ya. Nah, jadi di sini caranya gampang banget, kalian bisa menampung nantinya sampai masa depan. Dan ini 100% legit ya, tidak scam. Jadi kalian bisa buktikan dengan cara kalian nonton aja sendiri sampai habis. Jangan kalian komentar scam kalau belum nonton sampai habis, oke? Okay? Nah, setelah kalian komentar, setelah kalian nonton silakan komentar. Oke okay guys, nah jadi langsung aja. Di sini adalah triknya rahasia banget ya. Dan di sini aku akan menunjukkan langsung juga cara WD-nya kepada kalian ataupun withdraw ataupun redeem ataupun penarikan pada kalian ya. Nah, jadi cara cukup simple, nanti bisa kalian tonton. Dan jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini agar aku lebih semangat untuk membuat video-video yang menarik lainnya guys. Nah, jangan lupa juga kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar ilmunya tidak terputus di kalian. Nah, jadi langsung aja guys. Di sini aku udah menyediakan linknya, ada di deskripsi kalau kalian mau download ya. Nah, di sini pasti tidak asing lagi karena beberapa hari yang lalu aku udah membuat ini karena kebanyakan yang bilang, "Bang, withdraw-nya gimana, Bang? Kalian nggak ada yang paham ya sama yang kemarin." Nah, jadi di sini aku mau jelasin dulu, guys. Kalau di sini kalian bisa bermain itu dengan cara kita klik aja yang tanda love yang di atas yang bergerak ya. Karena di atas di sana ada penjelasannya. Nah, di sini kita bisa klik aja contekan mendapat cinta. Ya, setelah kita klik contekan mendapat cinta, lalu kita lihat di sini. Kita like postingan, satu kali postingan itu mendapatkan satu cinta. Lalu kita memberikan komenan pada satu postingan itu mendapatkan satu cinta. Follow user lain juga mendapatkan satu cinta. Posting di timeline itu juga satu cinta. Posting di timeline itu ya seperti update status gitu guys ya. Nah, jadi itu untuk setiap per satunya ya, satu like gitu misalnya, satu like ya satu cinta. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan lebih dari satu, yaitu dengan melengkapi data sebesar 75 cinta dan update foto sebesar 100 cinta. Nah, di sini aku mau tunjukin kepada kalian guys, kalau kalian bisa memberikan like ataupun komen dan juga follow user lain itu lebih dari satu per harinya ya, berarti kalian bisa mendapatkan berapa nih. Nah, jadi di sini dijelasin kalian bisa memberikan like pada sebuah post pada sebuah postingan, maksudnya pada semua postingan itu maksimalnya 500 postingan ya. Berarti kalian bisa mendapatkan 500 cinta. Di sini kan udah disebutkan 500 cinta, berarti 500 postingan satu hari. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat ini sebesar 20 cinta itu untuk komen postingan, berarti kalian bisa memberikan komen kepada 20 postingan aja ya, jangan lebih karena nanti takutnya dianggap bot ataupun spam. Yang ada resikonya besar yaitu kalian bisa kena suspend ataupun kalian dibanned dari aplikasi ini guys. Nah, jadi hati-hati dalam bermain, atau apalagi kalian nuyul ya. Aku gak pernah support untuk kalian nuyul karena kita main cara aman aja guys ya. Nah, terus di sini yang ketiga, kalian bisa follow user lain ya. Jadi kalian bisa follow orang sampai 500 ya per hari. Kalau kalian udah follow, berarti kalian mendapatkan 500 cinta. Lalu kalian posting di timeline maksimal satu hari itu 10, karena 10 cinta ya. Terus di sini kalian juga bisa nanti top up ataupun membeli pulsa ya. Nanti aku tunjukin itu beberapa hadiahnya. Nah, di sini kalian bisa lihat guys. Di sini kalian bisa lihat, kita jumlahin ya. Berarti kalian per hari kalau hanya dari yang misi-misi yang mudah itu bisa mendapatkan sebesar 1030. Berarti per hari 1030 ya guys ya. 1030 itu hanya untuk ini aja ya per harinya, kalau untuk yang main normalnya. Nah, jadi nanti kalian bisa menukarkan poin cinta kalian itu dengan yang ada di sini. Tapi kalau kalian nggak suka yang di sini, nah disinilah ini intinya aku akan mengajarkan kepada kalian top redeemnya ya, bukan yang di tadi. Itu tadi penukaran hadiah bisa juga, tapi kalau kalian nggak suka bisa kalian klik redeem ya.
Nah, di sini sebelumnya kalian bisa klik dulu nih yang pulsa ya, yang pulsa kita klik. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Aduh, pulsa nih, pulsa. Kalau kalian itu ngisi pulsa, nanti kalian mendapatkan cashback ataupun bonus ya di sini, yaitu sebesar masing-masing harga pulsa ya. Kalau misalnya kalian beli yang harga 25, kalian mendapatkan bonus sebesar 200 poin cinta ya. Kalau yang 28.500 sebesar 800 cinta, dan begitu seterusnya, bisa kalian lihat sampai bawah ya guys ya. Nah, jadi di sini kita kembali dulu. Nah, di sini kita mau redeem ya. Di sini redeem. Cara redeemnya seperti ini ya, guys. Mohon diperhatikan ini sama kalian semua biar kalian paham. Cara redeemnya kalian klik aja yang top up. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat mau top up-nya itu menggunakan apa. Di sini kalian bisa menggunakan Briva, Mandiri, Permata. Nah, ini yang pakai via bank ya. Nah, kalau kalian nggak mau top up dari situ, nah kalian bisa melakukan penukaran poin cinta kalian. Ini namanya adalah penarikan ya. Jadi disinilah bisa kalian tarik poin cinta kalian menjadi uang. Nah, jadi kita klik aja yang tukarkan poin cinta yang paling atas. Nah, di sini kita lihat ya, jumlah poin cintaku ada 14.847. Nah, jadi satu cinta itu dihargai sebesar Rp1 guys. Nah, jadi aku bisa mendapatkan uang sebesar 14.847. Di sini aku mau mencoba penarikan sebesar 10.000 dulu ya. Nah, 10.000. Oke, di sini 10.000 ya. Lalu kita klik aja lanjutkan. Nah, di sini kita lihat cinta ditukarkan sebesar 10.000. Saldo yang akan didapatkan itu sebesar 10.000 juga, guys. Jadi seimbang ya. Jadi di sini penukaran cintanya dengan 10.000 cinta, dan kalian juga bisa mendapatkan imbalan sebesar Rp10.000. Nah, oh lupa guys. Ternyata hari ini hari Minggu ya. Nah, di sini dijelaskan kalau akan diproses 1x24 jam, berarti 1 hari aja bisa tembus ya guys ya. Ini cuma dikerjakan ketika mereka kerja ya, maksudnya pada jam kerja mereka yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Tapi nggak masalah, kita konfirmasi aja dulu, semoga nanti pas hari Senin langsung di proses. Oke, nah jadi udah berhasil ya penukaran poin cintaku, jadi sedang diproses. Nah, jadi bisa kita lihat poin cintaku. Oh, ternyata saldonya langsung masuk guys ya. Saldonya langsung masuk, bisa kita lihat di sini. Nah, saldonya ini, saldo speed cashnya ini nanti bisa kalian tukarkan kepada pulsa atau pakai data atau e-money yang lain-lain. Di sini kan banyak banget ya, terserah kalian kalau kalian mau tukarkan ke yang kemana. Yang penting di sini sampai aja ya, yang penting sampai aja saldo kalian untuk pembelian, misalnya pulsa seperti ini ya. Kita lihat. Nah, di sini pulsa seharga 25.000 aku belum cukup karena uangku masih 10.000 guys. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kenapa ini masih ini bang, kok masih 14.000 ya di situ, karena itu belum di refresh guys. Kalau di refresh nanti dia akan berkurang sendiri, berarti tinggal 4.800 ya. Jadi cukup sekian ya cara untuk redeem dan cara mendapatkan poin di aplikasi ini guys. Nah, dan jangan lupa kalian subscribe. Thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.